Selamat datang dan welcome to Vicky Alba. Oke bro, kembali lagi bersama saya di game Raft Survival di episode ke-7. Oke, jadi di video kemarin kita habis pergi ke Radio Tower ya. Jadi habis explore dan kita barusan dapat itu ya, dari explore Radio Tower itu kita mendapatkan ini ya cuy. Oh bukan, udah dipelajari sih. Kita pencet crafting, jadi kita udah bisa bikin ya headlight ya, semacam apa itu, lampu itu ya yang di kepala, jadi untuk penerangan kita ya. Jadi membutuhkan baterai satu dan kita, oh ya, dan di video kali ini kita lagi menuju ke koordinat yang baru ya, koordinat yang kita dapatkan di Radio Tower ya, kalau gak salah itu koordinatnya Fasa Gastan ya, jadi ke arah ke jam ini, terhadang sama layar. Jadi ini ke arah itu ya, sedikit jam 10 ya, dan ini mau pagi hari ya cuy. Jadi ini saya belum tidur ya, jadi waktu jadi seperti ini kapal saya kalau malam hari ya. Ya sekarang udah pagi sih, bukan malam hari, dan ini udah jam ya hampir jam 4:30 ya, jadi mataharinya udah mulai terbit kalau jam 4:30 di sini ya. Ini kita cek status, oh ya, dan ini ada botol oksigen sama kaki kata, dan ini blueprintnya ya, blueprint headlight ya. Ini blueprint kayaknya kita kumpulin di bawah ya, kalau untuk blueprint. Jadi kita sambil menunggu sampai ke itu ya, sampai ke koordinatnya. Jadi ini kita akan taruhin dulu barang-barangnya. Ini ada biji, ada buah, kita taruh di sini, ada kentang. Ada ini. Kita taruh aja. Mana tempatnya blueprint ya? Taruh di mana blueprint? Oh ya, di sini. Oke, blueprintnya kita tukar seperti ini. Oke. Taruh. Oke. Jadi kita akan taruh di seberang. Oke, itu ikan hiunya gigitin dong. Suaranya ya. Ini plastik. Oke. Oh ya, ini metal yang udah jadi 2 biji. Kita taruh di sini. Ini ada penggu. Ini ada botol air minum ya. Dan untuk makanan buah-buahan ya, ini ada kelapa. Kentang kita taruh dulu ya, jadi selama ini kita belum pernah nanam. Jadi mana lagi yang bisa ditaruh? Ini barang-barang mentah seperti ini, sen, ini ada clay yang kita explore di dasar lautnya di Radio Tower ya, mendapatkan itu. Ini ada hinge, taruh dulu. Oke, ada scrapnya. Oke, kita pegang aja scrap ini, kaki kata sama itu botol oksigen. Ini buat ini ya, kita buat stok kalau kita nambal ya. Oke, jadi udah pagi hari, kita cek ya, kita cek statusnya ini udah berapa meter lagi kah. Oke, masih 1000. Oh ya, masih 1100 ya. Masih lama ya cuy. Oke, jadi kayaknya masih lama itu menuju ke ini ya, koordinatnya itu. Nah, ini koordinat itu semacam pel, ini kayaknya tempatnya orang-orang ya, dan ada yang berkomentar itu koordinat ini menuju ke kapal ya, kapal besar itu ya. Jadi tempatnya orang-orang yang habis dari Radio Tower gitu ya, jadi orang-orang yang masih itu, yang masih selamat gitu ya. Jadi ini tulisannya itu koordinat Fasa Gastan ya, entah ini koordinat apa ini ya. Jadi barang-barang saya sekarang banyak ya, ini kita akan ambilin dulu barang-barangnya sambil kita cek. Ini dimakan hiu cuy. Dimakan hiu, kita tambal dulu ya. Oke, dan ini kita kasih ini. Oke, udah, kita cek juga sambil ambil item-itemnya ya. Ambil dapat scrap lumayan. Ini plank saya banyak ini ya, kita akan taruh aja ya, kita akan kumpulin aja plank-planknya itu. Oke, sebelah sininya. Oke, belum ada yang digigit. Ini plank banyak, plank. Nice. Oh my god. kebanyakan. Kita taruh dulu. Kita akan taruh ini daun-daun. Daun-daun kita taruh di sini dulu. Oke, jangan kupu, santuy ya. Santuy. Oke, kita langsung ke atas. Kita akan taruh barang-barangnya. Ini plank-planknya kebanyakan, men. Plank, scrap di sini, scrap. Ini tempatnya scrap. Oke, scrap sekarang saya penuh banyak. Ini plastik, mana plastik? Di sini plastik kan ya, plastik.
itu lesing makanan-makanan. Makanan ini kentang, taruh sini batu plastik. Oke, sisanya di bawah. Dan oke, ada pulau. Ada pulau, jadi saya masih gak itu ya, gak menuju ke pulau sini ya. Pulau kecil itu ya. Jadi kita menuju ke pulau fase pulau. Itu koordinat yang fase Gaston sekarang ya. Ini kita akan ambil-ambilin dulu. Mana-mana tadi? Keburu hilang, Brian. Plank plastik. Aduh, cuman itu. Cuman satu bijian ya. Mana ini plastik plank? Oh, ini masih ada yang ketinggalan dong. Sambil menunggu kayaknya, oh my god, status kita dong. Status kita kurang makan, kurang minum. Oh my god, bahaya-bahaya sekali. Kita akan ambil air minumnya, kita isi, terus kita isi yang bersih ini. Oke, dan makanan, oh ini kurang plank man. Oke, ini makanan yang stick ya, stick gitu. Stick ikan hiu ya, dagingnya ikan hiu. Ini kayaknya kita taruh aja deh. Taruh di mana ya? Kaki kata ini. Hei, kelewatan. Kelewatan plastiknya. Plastik. Barilnya mau kelewatan ya. Kayaknya kaki kata taruh sini ya sama botol oksigennya. Oke, udah. Dan untuk proses-prosesnya ini situ barangnya masih belum ada ya. Jadi kayak siwit-siwit yang itu yang belum saya lebur ya, belum saya olah itu. Jadi sengaja saya belum saya olah. Soalnya ini ya cuy, takutnya butuh ya. Soalnya kalau mau bikin botol butuh itu juga ya. Jadi belum saya olah ya. Batu di mana batu men? Oke, batu. Aduh, udah kepenuhan sih. Oke, jadi ini sambil menunggu itu kayaknya, oh my god, hiunya dong. Oh, kena kau cucu. Oh, nyemplung saya itu, nyemplung, bahaya. Oh my god. Hush, hampir saja. Hampir saja ikan hiunya gigit saya ya. Oke, jadi sambil menunggu ini pulaunya itu ya. Oh my god, lapar men. Oh my god, lapar, kasihan dong. Kasihan. Ya gak ada makanan di sini ya. Ini kayaknya kita akan masak ini aja ya. Kita akan masak ini. Ikan-ikan kecil ya. Aduh, ikan sarden kayaknya ini. ini udah jadi. Ini udah. Oke, sambil menunggu itu kayaknya kita akan ini, kita akan pasang-pasang obor ya. Mana obor? Obor untuk bikin obor mana ya? Obor. Oh, ini lentera ya. Oke, kita langsung bikin satu. Oh, butuh scrap dong. Scrapnya butuh banyak ya ternyata ya. Scrap di sini. Tenang, scrap saya banyak sekarang ini. banyak. Kita akan bikin berapa lagi ya? 2, 3. Kayaknya 3 dulu ya. Kita akan taruh di sini. Nomor berapa itu? Nomor 6. Kita akan taruh di mana lagi yang belum terang? Dan ada itu kapal kecil ya, raft kecil ya. Yang itu isinya biasanya bagus juga ya, cuy. Itu biasanya isinya bagus juga ya. Jadi kayaknya kita akan taruh di sini satunya buat penerangan kita. Oke, satu di sini, satunya di sini juga. Oke, nice. Jadi udah ada terang di bawahnya, tinggal di atas. Ini udah ada. Di sini udah ada. Ini di rumah saya udah ada. Oh iya, kita mau bikin ini ya, tempat tidur kita ya. Tempat tidur kita kan udah saya pelajari yang mana ya, ini ada kursi, ada kalender cuy. Oke, kayaknya kita bikin kalender juga deh. Kita akan bikin kalender. Iya, belum bikin kalender kita. Kalender kita akan craft satu. Mana kalendernya? Oke, ini mana kalender? Kita akan taruh di ruangan kita ya, ruangan istirahat kita. Jadi ini ada kasur yang biasa-biasa ya, dan kalendernya kita akan taruh di mana ya enaknya? Kayaknya di sini dekatnya pintu biar dengan jendela ya biar tahu. Udah hari ke 73 kita survive. Tidak terasa sekali ya. Oke, apalagi yang kita bisa bikin? Ini meja. Oke, bisa meja. Oh, meja kecil. Oh, bisa taruh di dinding. Oke, ini kayaknya kita akan taruh di sini. Taruh di sini men. Oke, dan kita punya ini ya, punya apa itu, semacam perabotan ya, ini semacam hiasan ya. Entah apa ini, ada batu, ada botol, terus ada ini burung ya, dan ada kucing ya.
Oke, ini kucing. Kucing-kucing yang apa itu? Yang buat itu ya. Kucing keberuntungan. Ini kucingnya kita taruh di... Oh, cukup besar men ternyata. Oh, kok gak bisa? Oh, bisa-bisa sih. Kita taruh di sini biar cantik cuy. Oke, udah. Cantik ya. Oke, dan kita akan taruh apa lagi ya? Burung-burung ini, burung. Ada patung burung. Oh my god, besar juga. Sama-sama besar. Kita taruh di sini. Oke, kok gak bisa dong. Nah, ini. Oke, kok gak bisa? Ah, oke, udah. Jadi ada kucing sama burung kan? Oh iya, burung ya. Burung atau penguin itu? Bebek kayaknya ya. Jadi di samping tanggalan kita. Sisi ini tanggalannya agak bagus, men. Dan ada sepatu sama botol. Botol taruh sini. Ah iya. Ah cakep kan. Jadi kayaknya kita akan remove sedikit ini. Ini belum itu ya, belum lurus ya cuy. Kita akan ini kita taruh di sini. Mana-mana kok gak bisa. Oke, kok gak bisa men. Oke, kenapa gak bisa? Ayo. Ah oke, udah bisa. Miring miring miring. Wah, badai-badai cuy. Ya kebetulan ini kita akan ambil aja nih. Oke, kita akan terobos ya. Siap-siap ya. Kita akan terobos. Ada isi apa? Biasanya bagus, men. Itu ada box besar kayaknya itu. Ayo, ayo. Ah. Dan dapat nice, dapat hinge. Ikan hiunya ke sini, ikan hiunya di sini. Enggak ngelihat itu dia. Oke, sekarang lagi badai ya. Oh my god. Kita terjebak badai ini ya. Oh, oh, oh no, oh no, oh no, oh loncat lagi. Oke, sampai, sampai. Oke, kita terjebak badai ini. Badai kan? Oh iya. Badai kita dong. Oke, sekarang juga kita akan cek ini ya. Cek ini layar-layarnya. Menuju kemana? Kelewatan dong. Si. Oh my god. Oh my god, si bentar. Oh my god, kesalahan lagi. Si. Kita turunin jangkar dulu. Oh my god. Sempet-sempetnya kelaparan dong. Aduh, sibuk tadi ya. Sibuk-sibuk itu barusan ya. Oke, nomor 4. Kita makan. Oh my god, kelaparan dong. Aduh, kaptennya ceroboh ya. Oke, kapten. Aduh, kaptennya gimana? Kelewatan cuy. Aduh, kelewatan lagi ya. Kita cek lagi. Ah, itu ternyata di seberang sana 500 ya. Jadi di arah sana. Oh my god. Lagi-lagi kita harus dayung kayaknya ini deh. Oh my god. Lagi-lagi kita harus dayung. Sibuk tadi, sibuk ini renovasi ya. Oh my god. Dan sekarang arah anginnya ke itu ke sana ya. Jadi ini setiap kali badai itu arah anginnya berubah ya. Jadi kita akan siapkan ini pedal dayung-dayungnya. Mana pedalnya? Oh ini pedal-pedalnya. Jadi kita akan siapin dulu pedal-pedalnya. Oke, jadi udah sampai pagi hari ini ya. Udah pagi hari, kita udah dayung dan ternyata kita udah sampai tujuan. Oke, jangan lupa dayung. Dayung lagi cuy. Oke, jadi waktu malam hari ya. Jadi waktu saya ini, saya jeda ini untuk recordingnya. Ternyata kan tinggal 400 meter ya. Ini sekarang udah dekat ya. Jadi ini semacam ada pulau ya. Pulau apa itu ya? Pulau dan itu kayak berbentuk kapal-kapal pesiar gitu ya. Jadi ada yang berarti benar yang bilang kemarin di dalam komentar ya, di bawah komentar. Jadi di ordinat yang sekarang ini menuju ke pulau yang ada kapal pesiarnya. Jadi ini banyak orang ya, kayak katanya ya. Oke, jadi kita akan menuju. Oke, ini pulau-pulau misterius lagi kita akan hampiri ya. Ini jadi kita akan sedikit lawan arus ya. Semoga aja ini pedal-pedalnya gak ini agak patah ya juga. Semoga sampai. Ayo kita akan turun di mana ini kita ya. Oke. Aduh. Salah lagi ya. Oke, jadi itu kesalahan lagi ya. Jadi waktu berlayar kita lupa gak lihat cek koordinat ya. Jadi itu ya. Terlewatkan lagi. Ini mau gimana lagi ya. Harus kita dayung ya. Jadi kita harus dayung sampai ke sini ya, ke sana ya, sampai ke tepian. Oke, ikan hiunya lagi-lagi digigit gitu ya. Gigit kapal gue, biarin dah. Bodo amat. Oke, kita akan terus mendayung ya. Mendayung terus, ayo mendayung. Lama amat.
Oke, kayaknya ini kita itu ya, apa arahnya kemana ini? Arahnya sedikit ke sana. Jadi kayaknya kita apa, jangan-jangan, oh my god, pantesan ya. Gak bisa, ternyata gak dinaikkan jangkarnya dong. Aduh. Aduh, pantesan gak naik. Jadi kita akan sedikit ke sana ya. Kita akan belokkan ke sana biar dibantu sama angin. Oke, anginnya mana? Oke, sedikit ke sana, belok sedikit. Oke, pantesan dari tadi dayung nggak jalan ternyata. Ternyata jangkarnya belum saya naikkan ya. Oke, kita akan dayung menuju ke sana. Oke, bisa. Nah, ini baru bisa jalan kan, dari tadi dayung. Oke, sekarang ada musiknya ya. Wah, ini bertanda-tanda pulau-pulau ini ya. Ada yang bagus kayaknya ini. Musiknya baru terdengar ini. Nah, ini musik-musik yang itu ya, cukup tenang ya. Cukup tenang. Ush, kaget gue. Patah, ternyata pedalnya patah. Kaget suaranya dong. Oke, kita akan dayung terus. Ini pulau sama kapal ya, cuy. Kayaknya ini kapal-kapal pesiar yang nyangkut ya. Yang seperti apa itu? Jadi kita akan ini, kita akan explore ya, seperti apa di dalamnya. Ini pulaunya, pulau kapalnya. Si. Gak sabar cuy. Gak sabar. Dan oke, ini bisa. Oke, bawahnya bisa kan, bisa lewat terus sampai ke pinggiran sini ya. Kita dayung terus, dayung lagi, dayung. Bis gitu kita akan turunin jangkarnya ya. Bisa kan, bisa kan, masih bisa. Oke, turunin jangkarnya cuy. Oke, udah turun. Oke, ini kapalnya boys. Kapalnya cukup besar. Besar sekali. Sebelum itu, ini kita akan explore hari ini ya. Kita akan explore, dan ini air minum persediaan kita akan ini ya. Kita akan siapin persediaan, ini makanan-makanan kita ambil. Ikan-ikan kecil ya. Cuman ada ikan kecil ya, ini enggak ada. Oke, ke atasnya enggak ada. Dan oke, saya bawa 2 botol, takutnya kelaparan ya. Ini botol, apalagi sepirnya masih cukup. Hemoknya oke, butuh plank, takutnya ada sesuatu yang ini ya, yang ganggu cuy. Plank mana plank? Oh ya, plank kita ambil di pinggiran sini aja ya. Oke, udah, jadi kita akan explore ya. Ini minum dulu, minum lagi sampai kenyang ya cuy. Oke, kayaknya persediaan udah cukup ya. Jadi kita akan mulai explore kapal sini. Ini kita akan mulai dari mana? Oke, ini hancur dong gara-gara ikan hiunya dah. Oh my god. Oke, jadi kita akan mulai explore ya. Ini sebelum itu kita butuh makan. Jadi kita akan, oh my god, ini pulaunya dan kapalnya cukup besar sekali. Lisit. Cukup besar sekali, dan ini banyak-banyak barang ya. Dilihat dari samping ini banyak sekali itu barang-barang ya. Oke, ini kayunya bisa ditebang nggak? Kayu. Oke, pohonnya nggak bisa ditebang ternyata. Oh iya. Nggak bisa diterbang. Ini masuknya lewat dari mana ya? Oke, masuknya lewat dari mana ini? Hello. Masuknya lewat dari mana? Ini kapalnya besar sekali dah. Oh my god. Ini kayaknya di bawahnya ini banyak item-item ya. Banyak resort. Iya kah? Oh my god. Wish, apa itu? Oh, bukan ya. Oke, kita akan berlayar. Semoga gak ada ikan hiu ya di sini ya. Lewat sini kah? Iya deh. Kayaknya lewat sini sih. Sebelum itu makan-makan men. Makan. Oke, lewat. Iya deh, kayaknya lewat di sini tempatnya. Oh, nyangkut. Nyangkut. Oke, dan oh ya benar, di situ ada pintu. Ada pintu, berarti kita bisa lewat di sini. Ini dalam kan? Oh ya, dalam my friend, gelap. ini bagian belakangnya ya. Oke. Jadi kita lewat masuknya di sini. Dan langsung suaranya berubah my friend. Musiknya langsung hilang dong. Oke, bawah sini. Oke, gue kok sedikit merinding ya cuy. merinding. Kita butuh makan juga ya. Oke, sambil masuk ke dalam. Dan apa itu tulisannya? Jadi hanya itu ya,
orang-orang yang itu yang bisa masuk ke dalam sini. Oke, jangan sampai ada yang horor-horor ya. Jangan sampai ada yang horor-horor. Oh my god. Oh my god, langsung gelap dong. Oh iya iya ya, berarti kita akan bikin ini ya, bikin headlight ya. Kan kita akan bikin headlight itu lampu penerangannya. Jadi masuk ke dalam ini ternyata gelap ya, my friend. Nah, itu kan. Oh. Langsung sunyi, langsung tepe. Hey, keluar. Takut. Merinding. Oke, jadi persiapan kita masih belum ada ya. Kalau naik ke atasnya itu gimana? Kayaknya lewat sini bisa deh, ya kan? Kita loncat di sini. Oke, loncat. Kok gak bisa? Oke, bisa. Oke, kita lewat dari sini bisa kan? Bisa. Jadi kita akan bisa lewat sini. Kapal pesiarnya, boys. Oke, kapal pesiarnya bagus ini. Ada kolam ternyata di sini dan apa itu? Mechanical part. Kita dapat satu mechanical dan ini apa ini? Oke, bukan. Dan kita dapatkan satu mechanical ya. Kita pencet itu buku mana Faksa Gastan. Oke, apa? Dan kita menemukan satu ini ya, satu item ya. Mechanical. Oke, buat apa itu mechanical ya? Jadi ini kita akan ganti ini. Kita akan pegang spear, cuy. Kenapa di-dropin itu barangnya? Aduh. Kenapa di-dropin ya? Dan ini kayaknya tempat orang santai-santai di sini. Oke, kayaknya kita akan explore ya di sini. Oke, sedikit nge-lag, cuy. Oke, kalau gini sedikit nge-lag. Oh my god. Sedikit nge-lag kalau gini. Jadi kita akan masuk dari ruangan sini ya. Ruangan sininya. Gelap. My god. Berarti emang butuh baterai ya. butuh itu. Oke, kita akan kayaknya di sini. Oke, kapal kita di sana ya. Oke, jadi persiapan kita belum belum cukup persiapan kitanya. Dan di bawah-bawah sini ada apa? Ini. Ini bisa diambil kan? Bisa diambil. Apa itu? Silver alge, apaan itu? Oke, ada sesuatu yang itu kah? Yang belum saya kita temukan. Ada yang belum saya kita pernah temukan enggak di sini? Sebelum kita masuk ke dalam ya, kita akan keliling-keliling dulu. Soalnya di dalam itu tadi membutuhkan ini ya, semacam itu butuhkan ini ya, penerangan ya, semacam itu headlight ya. Jadi kita akan cek dulu di sekeliling dulu ini ya, ada apaan. Oke, dan di ruangan sini dan di depan sini, di dalam gimana? Kapalnya ini seperti apa ini ya? Seperti itu ya. Serem my friend. Ikan hiunya ternyata. Kirain apa itu, ada yang mendekat suaranya barusan. Berarti tetap ikan hiunya masih ngejar kita ya. Oke, kita akan naik di seberang sini. Bisakah naik lagi? Oke, cuman gini-gini aja ya. Jadi di sekelilingnya. Oke, dan di situ ada barel yang kena kan? Oh my god, gak kena dong. Gak sampai. Oke, jadi kapalnya cukup besar dan masuk ke dalam berarti itu gelap ya, my friend. Gelap ternyata, my friend. Dan kita cek di sekeliling kita. Apaan itu barusan? Oke, cuman ini. Cuman ada scrap. Ini malam hari. Sisi di depan apaan ini? Menemukan itu. Apa itu? Part lagi ya. Dan ini kok ngapung? Enggak ngapung sih. Kita mendapatkan scrap ya. Nice. Dapatkan scrap. Mana-mana lagi? Ini. Kian klaim gak butuh. Ini dapat apaan lagi nih ya? Semacam kayak rumput laut tapi warna biru ya. Mungkin kalian tahu apa gunanya itu ya, yang mana ini ya. Jadi ini apa ini ya, silver algae ya. Jadi kalau kalian tahu itu kegunaannya apa, jadi tinggal tulis di kolom komentar ya, cuy. Jadi saya masih belum tahu itu kegunaannya apa. Ini udah gelap malam hari. Oh my god, udah malam hari. Ide buruk, kita akan balik aja ya. Kita akan balik, habis itu kita akan langsung bikin itu ya, headlight ya.
Ya kita akan bikin headlight itu membutuhkan chopper kan, chopper mana. Oh di sini nih baterai. Kita akan bikin baterai dulu. Butuh plastik. Oh my god, plastik dong. Oke kita bikin. Oke bikin dua aja. Jaga-jaga ya. Langsung kita akan bikin headlight ya. Headlightnya oke ini oke. Ada satu. Oke jadi udah terbikin. Jadi seperti ini. Oke kita pakai kan. Oh iya langsung terang dong. Oke nice, langsung terang gini ya. Jadi ini kita akan siap explore ya. Jadi tapi kayaknya explore-nya next video aja ya, karena ini udah malam dan durasinya udah cukup lama ini ya. Ya cukup lama ya. Jadi kita akan explore ini kapal pesiarnya esokan next videonya ya. Oke jadi untuk tampilan kapal saya seperti ini kalau malam hari ya cuy. Oke dan kita akan tunjukkan ke kalian juga itu seperti apa karakter kita untuk memakai headlightnya. Oke seperti ini ya dan ternyata oke cukup keren juga ya. Jadi headlightnya oke seperti itu. Oke jadi untuk video kali ini udah sampai di sini dulu ya cuy. Jadi mungkin videonya kita akan lanjut explore sini ya, ini kapal pesiarnya. Jadi koordinatnya emang bener ya, kita akan cek sekali lagi ya. Nah, ini jadi yang warna hijau di sana itu, jadi itu radar itu ya, radar radio tower ya. Dan ini yang biru sekarang ini lacaknya, ini ya lacaknya apa itu kapal pesiar ini ya. Dan ini jadi itu cukup misteri ya cuy, soalnya gelap amat ya. Jadi kita membutuhkan ini, jadi gak sempat explore ya sama sekali. Dan kita barusan mendapatkan ini ya, dua apa itu mechanical part ya. Jadi gunanya apa ini di fase gastan ya. Jadi dan juga kita mendapatkan ini silver algae ya. Ini gunanya apa juga. Jadi kalau kalian tahu barang-barang item-item yang saya temukan di hari ini ya, jadi tinggal tulis di kolom komentar ya cuy. Oke cuy, mungkin cukup sekian video saya, kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan. Saya Fikal Bung pamit, sampai bertemu di next video. Bye bye.